Kita start pembuatan ladu. Ini ada 300 gram. Kayak cintamu padaku yang sedang menyatu, tapi kini telah berpisah amburadul. Thank you.
kita tuang sirup gula ya guys. Maaf sirup gulanya agak merah karena aku tambahin serbuk kayu manis biar wangi gitu. Kalau yang nggak suka nggak usah ya guys. Kalau yang nggak suka di skip kayu manisnya biar nggak merah-merah begitu. Ntar dia ladunya bisa kuning gitu. Kalau saya ntar agak kemerah-merahan sih ladunya. Ya karena itu, karena aku tuang kayu manis begitu. Kalau yang nggak suka bau-bauan begitu bisa di skip, nggak usah pakai-pakai. Cukup pakai kapulaga. Kalau kapulaga pun nggak suka, ya nggak usah. Tadi ya yang di awal yang aku kasih serbuk-serbuk kapulaga tadi ya skip aja. Yang nggak suka bau-bauan skip aja. Karena namanya makanan India ya pastilah banyak bau-bau rempah-rempah itu kan udah pasti gitu. Mulai deh kita menggulung, membulat-bulat ala bola pingpong begitu. Inilah proses panjang cara bikin ladu guys. Ya melelahkan tapi hasilnya sangat memuaskan. Gak perlu jauh-jauh lagi deh ke India. Nanti siapa tahu Allah kasih rezeki lebih ya, bisa jalan-jalan aja lah. Karena udah tahu sih rasanya ladu. Dulu sih sering makan sih, cuman udah lupa-lupa inget gitu. Sekarang ini pure aku bikin sendiri. Shalalala. Siapa yang mau ladu, ayo. Nah, siapa mau ladu, ayo. Siapa, mari merapat sini. Nyam 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 nyam. Nggak usah dengerin dia. Dan ini dia, this is it. Ladu ala Russell Kriwil. Thank you so much for watching ya guys. Makasih banyak. Bye bye. Pegel badan jingoknya. Sedap gak?